Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Angler, balik lagi ke channel kesayangan kita, channel Pancing Online, sama aku, Rian. Gimana nih kabar Sobat Angler? Semoga sudah dalam keadaan baik, sehat selalu, dan lancarkan rezekinya ya. Nah, di video kali ini aku bakal nge-review joran spinning. Jadi ini dia jorannya. Ini ada joran versus black hole ya Sobat Angler ya. Untuk ukurannya ini adalah ukuran 602 nih. Kayak gini ya, untuk sarungnya kelihatan cetar ya, warna kuning. Nih. Terus di depannya sini juga ada tulisannya ya Sobat Angler ya. Nih. Untuk bagian belakangnya kosong ya. Oke, kita coba buka aja. Coba buka. Ini untuk locknya ini pakai tali ya. Kayak tali, bagian bawahnya juga kayak tali. Oke, kita buka. Ini tipe spinning ya. Untuk stylenya ini Japan style. Oke, kita buka. Oke, ini bagian bawahnya. Dan untuk bagian atasnya nih, seperti ini. Aku taruh di samping. Oke, jadi ini dia ya Sobat Angler nih. Warnanya seperti ini ya, detailnya. Warnanya warna hitam ya, terus juga di bagian busa Evanya ini warna abu-abu ya, abu-abu terang. Terus juga di setiap sisinya ini ada list warna ungu ya, ungunya ungu terang, metalik gitu. Ada warna silvernya juga. Terus ini ada tulisan ya, quality-nya ya. Ini. Oke, untuk gulirannya sendiri kita lihat ya. Nah, untuk pada bagian gulirannya ini ya, Sobat Angler ya, ini glossy ya. Oke, gampang juga diaturnya ini ketika nanti dipasang rel di sini. Oke, di bagian sininya ada keterangan ya. Kalau ini panjangnya 602 atau setara 1,8 meter ya. Sini ada tulisannya ya Sobat Angler, kalian bisa lihat ya. Oke Sobat Angler, untuk lure weight-nya sendiri dia 8 sampai 30 gram ya. Dan untuk beratnya sendiri joran ini sekitar 108 gram ya Sobat Angler ya. Untuk bahannya ini dari karbon ya. Ini bahan dari karbon. Dan juga untuk kategori ringnya ini belum Fuji ya, tapi sudah terbaik di kelasnya untuk harga 250 ribuan ya. Ini untuk ringnya kita hitung sama-sama ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ring guide ya Sobat Angler. Dan juga ini tipe kaku nih. Aku tekuk-tekuk, ini kaku ya dia ya. Nih. Kayak gini Sobat Angler nih. Oke, ini mantep banget buat kalian yang suka joran yang kaku ya, gak suka yang lentur-lentur gitu atau yang medium, ini cocok. Terus juga aku mau pasang nih ya, panjangnya 1,8 meter ini seperti ini. Oke, untuk desainnya sendiri, untuk finishingnya ya Sobat Angler ya, ini warnanya dove ya, warna hitam dove gitu, tapi masih ada tone abu-abunya, jadi gak hitam banget. Mantap juga, ada list warna ungunya ya. Jadi ini bisa dipakai cowok atau cewek ya, jadi nggak cowok aja yang pakai, bisa pakai ini, bisa pakai joran ini ya. Nah Sobat Angler, ini cocok banget ya buat kalian ajak mancing ke sungai, ke rawa, ke laguna, atau ke waduk ya Sobat Angler. Atau juga bisa dibawa mancing ke laut sendiri ya Sobat Angler ya nih, karena dia bagian ujungnya ini kaku ya. Aku nggak lentur nih, jadi cocok banget buat kamu yang masih pemula juga. Oke, karena ini ringan, nggak berat. Ini ringan ya, karena bahannya sendiri tadi dari karbon ya. Oke Sobat Angler ya, menurut aku ya joran ini udah cocok banget buat kalian pakai mancing ke sungai, ke rawa, ke danau, ataupun ke spot manapun yang pingin kalian bawa mancing ya. Dan juga untuk beratnya ini nggak berat, jadi bisa dibawa traveling juga gitu. Mau dibawa mancing sambil traveling, it's okay gitu Sobat Angler. Nah, buat kamu nih Sobat Angler yang pingin milikin joran ini, kamu bisa langsung aja kunjungi toko pancing online di marketplace, atau juga bisa langsung aja datang ke toko pancing online, nanti link dan alamat bakal aku taruh di description box, jadi langsung klik aja. Nah, segitu aja dulu video kali ini Sobat Angler. Kalau misalnya kamu suka, bisa langsung like, comment, share, dan subscribe channel Pancing Online. Nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Pancing Online. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.